Jadi keluar. Kemana sini ya? Keluar dulu. Minum. Aduh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Ini luar biasa, kita kedatangan Riana. Dan kita ngundangnya enggak tahu kapan tiba-tiba Riananya ada di sini. Jadi agak sedikit menyeramkan. Riana, apa kabar? Saya tuh padahal kenal Riana tuh udah lama loh. Dari acara The Next Mentalist di Trans 7, udah lama banget, beberapa tahun yang lalu ya. Tapi lu keren banget, menang dari sana, terus menang Asian Got Talent, menang semua, keren banget lu. Makin serem lagi. Tapi gimana sekarang? Ini kan lagi COVID nih, lagi COVID, pandemi nih. Riana ngapain pandemi? Bingung dia. Ngobrol mas, coba deh. Coba ajak ngobrol. Dia dari awal pertama kali kita lihat dia dulu. Ini awalnya Riana nih, buat nggak tahu nih, awalnya Riana tuh ada satu video di restoran. Tiba-tiba restorannya berantakan semua gara-gara dia. Orang mental. Udah gitu tim kita manggil dia buat ikutin The Next Mentalist gitu. Sampai sekarang nggak ngomong. Sampai sekarang nggak ngomong. Ngomong sih dia. Kalau penting-penting aja. Berarti mas nggak penting. Saya penting, tapi menurut saya mungkin dia tidak penting untuk bicara sama saya karena tidak ada yang dibicarakan. Kasihannya. Dia kalau ngomong sama orang tuh pasti orangnya kenapa-napa gitu biasanya. Iya. Tapi Riana baik kan ya? Oke lah ya, pandemi segala tidak ada masalah. Ini gue curiga dia yang bikin pandemi. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam dia membuat ya? Pandemi ini menurut saya gitu. Gawat. Bisa aja kan? Gak baik. Akhirnya semua orang jadi gotek. Loh. Iya. Gara-gara pandemi. Gue yang itu. Enggak dong, bukan gue yang itu. Jangan macam-macam loh. Riana nih kalau ngomong soalnya pasti mau melakukan sesuatu gitu. Entah apa yang terjadi gitu. Tia. Iya. Kenapa? Tuh. Gak mau dong. Aduh. Tia. Jangan dong. Oh berarti dia mau ada, malu. Ada yang. Dia mau malu, Tia. Tia, dia mau. Tia. Sini dia mau malu berarti. Gak mau. Gak apa-apa udah. Gak mau. Ya. Tuh ditunjuk Pak. Ditunjuk. Kamu kesini. Ayo. Beneran gak sih? Beneran lah. Beneran gak sih? Beneran. Serius. Eh, Tia. Mas, aku jalan lewat belakang ya. Ampun. Ayo cepetan. Takut. Kamu tuh bodoh banget kalau dibilang kamu kesini malah sini lu duduk sini deh. Tuh, sini. Nah, kan ya berdiri kan? Nah, lagi, udah. Kan? Udah selesai. Duduk, Mbak. Saya duduk. Kotak di depan situ lagi. Mas, dia bakal ngapain ya? Mas. Ini janjian di dalam box saya ada ini lagi. Ada. Agak menyeramkan ya dilihat. Lihat. Ada sesuatu di ruangan ini. Dan dia ingin bermain dengan kamu. Tapi dia membutuhkan medium saya. Mas, ini beneran gak sih salah manggil tamu nih hari ini nih? Bener nih, yakin 100%. Kamu. Iya, aku. Ambil salah satu barang milik kamu dan masukkan ke dalam satu kotak. Jangan beritahu siapapun dan acak. Coba ya. Nih aku pilih sekarang kan. Oke, kita pilih yang. Mbak Riana jangan ngintip ya.
Dah. Ya Allah, udah senyum. Masih aja dicemberutin. Sekarang kamu. Mas, maju. Mas, menin temenin dah. Heeh. Nih. Bayuk, bagus nih ada orang lain. Maju sekarang. Mas, sebelum kita diapa-apain, Mas nih. Ini kita ikutan aja nih. Sekarang kamu acak kotaknya dan jangan beritahu siapapun, termasuk kamu. Kenapa aku nggak lihat, Mas? Kenapa hari ini Mas Deddy ngundang kok begini? Oh iya, tadi nggak ngundang. Tiba-tiba nongol. Enggak kok. Bener loh Mas, bener lah. Aman ya kita nih hidup. Hidup kita aman nih. Serem. Letakkan tanganmu di atas satu kotak dan terus bergerak secara perlahan. Oke, hingga kamu merasakan sesuatu. Beri tanda jika kamu merasakan tangannya di atas kotak itu. Ambil kotaknya dan buka. Beneran ada lagi? Tunjukkan. Tadi ada loh. Tadi aku naro anting. Terus aku udah ngacak. Terus Mangoli juga udah ngacak kan? Udah diacak. Beneran. Beneran ada. Dan sekarang buka sisanya. Tiba-tiba ntar ada keluar apa-apa nih, Mas? Ini kosong. Terus tadi udah dikunci loh. Ini juga kosong. Kosong semua. Nih, tau gitu nih kita nggak ngundang nih kayak gini-gini nih. Makasih ya Mbak udah dibalikin. Tapi agak seru. Dia senang bermain dengan kalian berdua. Siapa? Dikira. Nggak tahu, dikira udah boleh pergi, nggak boleh. Mas Deddy! Ini kita nggak boleh pergi nih. Dia siapa? Nggak tahu. Ajak main, Mas. Di sini terdapat gambar-gambar di mana fenomena supernatural terjadi. Oke. Pegang dan acak kartunya. Mas bisa ngacak gak? Kamu! Dia galak nih. Terus kalau udah aku acak? Ambil beberapa kartu dan hitung jumlah kartunya. Jangan beritahu siapapun. Oke. Aku ambil ya. Jumlah kartu yang kamu ambil adalah angka rahasia kamu. Oke. Sekarang kamu ambil beberapa kartu. Hitung jumlahnya dan jangan beritahu siapapun. Kenapa kita kejebak di sini? Kadang suka kepikiran gitu, kenapa ya kerja di sini? Kalau buat yang nanya kerja di sini menyenangkan, agak beresiko memang seperti ini ya, hawa-hawanya ya. Kartunya aku kemanain? Kalian berdua masih ingat jumlah kartunya? Masih.
Jawab rumah. Mas jawab atau? Sekarang saya akan menunjukkan kartunya satu persatu ke kamu. Jika jumlah kartu kamu adalah 6, maka kamu harus mengingat gambar kartu ke-6. Main baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Penggel ya, lama. 9, 10. Sekarang giliran kamu. Iya. Ingat kartu sesuai jumlah angka rahasia kamu. Oke. Itu gambar nggak ada yang lebih bagus apa ya? Ini gambar apa sih? Serem, kartunya serem. Ada yang bagus sih. Ini kosong nih. Terus ini apa ini? Ini biasanya hawa-hawa gini nih yang nggak baik nih. Ada apa ini? Kan? Ada lagi. Pegang. Sekarang giliran kamu. Nunjuk siapa lagi nih? Aduh. Come if you want to play. Let's play. Anjir, jadi mainin mulu. Dia datang. Ini podcast lama-lama salah nih. Sekarang giliran kamu. Ya, diajak main dah. Kan aku yang megang lonceng ya? Iya. Dia yang di sini nih. Oh, iya. Masuk. Mas, jangan deh. Taruh aja, taruh ini. Taruh aja lonceng. Taruh kali ya, loncengnya. Daripada dipegang terus ya. Kalian bertiga masih ingat apa kartu kalian? Masih. Percuma ditaruh. Sekarang dalam hitungan ketiga, sebut nama kartu yang kalian dapatkan. 1, 2, 3. Gampang. Merah abu-abu tulisannya Frankenstein. Frankenstein. Emang ini sama lo? Anjir. Dia kapan nulis ya? Perasaan tadi kan kosong nih. Ini yang nulis yang mana nih? Yang ini apa yang? Yang mainin ini nih lonceng. Gak baik emang. Dia senang bermain dengan kalian berdua. Udah tapi kali ya. Dan dia bilang dia akan mengajak teman-temannya untuk bermain juga. Udah Mbak. Nih. Be aware if they give you a sign. Manjir mati lampu. Ya, kan udah kan? Enggak nih. Nih enggak ada lagi nih podcast. Nung TV masih nyala. Nih. Ini gimana nih? Anjir, mati lampu, Pego. Gimana nih? Nah, aduh. Perasaan kemarin baru di... Mas Dedi! Mas! Mas Dedi tadi keluar. Kemarin sini ya? Semua dulu. Minum. Aduh! Loncengnya, Pego. Tahu nggak? Neto!
tuh ya, udah, udah ditulis sendiri, nulis, nyata, udah, dia sini, ngapain, mas, jangan megang-megang lagi tuh, pergi-pergi, sana pojok lagi, pojok, Mbak Riana, temennya, suruh, Mbak Udana, mudahan, temennya Mbak, Riana, dia ingin bermain dengan kalian. Lu gue udah tua yang main-main lagi. Ini kita udah nggak ada yang duduk nih Mbak nih. Ini tadi udah denger kan? Itunya bunyi terus. Iya. Nih kita yang nggak selamat. Kita yang nggak selamat nih kan nih kan? Tuh lonceng bunyi lagi nggak nih pas lampu udah nyala? Nggak lagi kan? Nggak nih. Ini kalau Mbak Riana udah pulang, temennya pulang dong. Udah harus. Berarti kita aja nih. Udah balik pojok. Nih nggak. Gimana ya? Aman. Mas Dedi. Mas Dedi nggak baik? Nggak ada. Wah, kan? Masih bunyi kayaknya. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.